Anyelma adalah sebuah desa kecil di Kabupaten Yahukimo, Papua. Perjalanan menggunakan pesawat dari Jakarta selama 8 jam. Anyelma merupakan bagian pegunungan Jayawijaya, 1.800 meter dari permukaan laut. Sehari-hari, desa ini diselimuti awan dan hawa dingin. Petani turun-temurun menggantungkan hidup dari kebun-kebun ubi. Tidak banyak tanda-tanda yang mengaitkan perkampungan ini dengan dunia luar. Listrik dan telepon berabad-abad tak mampir ke rumah mereka. Sarana transportasi sering putus karena bergantung pada jembatan yang acap lenyap diterjang longsoran bukit. Kegagalan panen ubi pada akhir tahun 2005 mengakibatkan kelaparan yang menelan hampir 60 korban jiwa. Tragedi itu terlambat diatasi karena isolasi alam dan tidak ada sarana informasi. Jatuhnya korban tidak dapat dihindari. Kantor Berita Radio 68H tergerak membuka isolasi Yahukimo, membangun stasiun radio di Anyelma. Program dimulai bulan Agustus 2006. Masyarakat setempat dilibatkan, tetua adat, masyarakat, LSM dan anggota parlemen lokal yang kebetulan dari Anyelma. Mereka terbuka dan menyadari pentingnya radio sebagai sarana menyebarluaskan program pertanian agar hasil ubi meningkat. Di samping itu juga, informasi tentang penyebaran penyakit yang sering melanda, seperti malaria yang menjadi momok menakutkan. Masyarakat Anyelma sangat berharap banyak agar radio dapat menjadi sarana bertukar kabar di antara warga. KBR 68H dan masyarakat Anyelma bersemangat ketika pembangunan listrik dimulai. Dengan bantuan dan kerjasama dengan perusahaan energi alternatif, membendung Kalikut, membuat dam kecil dan memasang turbin. Jadilah pembangkit listrik mikrohidro berkapasitas 9.000 watt. Hasilnya tidak hanya listrik untuk radio, tapi beberapa fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah, gereja, fasilitas pabrik lain, dan 20 rumah warga. Inilah pertama kali dalam sejarah Anyelma terang benderang di malam hari. Seiring dengan pembangunan sarana fisik, KBR 68H juga melatih calon staf radio di bidang penyiaran, reportase, administrasi, dan melatih teknisi. Setelah 13 bulan bekerja keras bersama masyarakat, 10 September 2007 lalu, radio yang dinamakan Radio Pikonani mengudara. Kehadiran Radio Pikonani di kawasan pedalaman Papua ini disambut meriah. Pesta besar, bakar batu, dihadiri sekitar 5.000 orang, juga menteri, wakil gubernur, dan bupati. Darah babi ditumpahkan sebagai penanda radio dan listrik itu telah menjadi bagian dari keseharian warga Anyelma. Untuk Papua dan Yahukimo. Yahukimo tak lagi terisolasi.